Di sini apa ya, Kang? Toge. Nah, ada toge. Ada lontong. Ada lontong. Ada tahunya. Ada tahunya. Ada bakwannya. Oh, pakai bakwan juga ya? Ya pakai bakwan. Pakai bakwan juga ya. Kuahnya pakai sambal kacang. Nah, ini Mas Ferry yang pesen nasi godok. Maknyus. Maknyus ya, luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita berkulineria di Warung Kupat Tahu Pak Harto yang ada di daerah Bengkong dekat Pasar Cipuan Batam. Bagaimana menu yang ada di sini dan juga rasanya? Ikuti terus video ini. Wow. Nah. Gimana kita, Bro? Kupat Tahu Pak Harto. Oke, alamatnya di mana? Alamat? Alamat? Di Bengkong. Bengkong, luar biasa. Menunya di sini cukup lengkap ya, teman-teman. Ini bisa kita lihat. Ada khasnya di sini adalah kupat tahu. Ada dua jenis, yaitu kupat tahu Magelang sama kupat tahu plus telur. Nanti saya akan coba itu adalah kupat tahu plus telur. Coba kita nanti kita review gimana penampakannya dan juga rasanya. Selain itu, kalau emang teman-teman tidak begitu familiar dengan kupat tahu, di sini juga ada banyak menu-menu yang lain, yaitu nasi goreng kampung, nasi godok. Berarti ini digodok kan ya? Sekon ya. Digodok kayak direbus. Digodok itu direbus. Bihun godok ya kan. Ayam cabe hijau. Cabe merah ada, pecel lelenya. Nanti untuk review kita kali ini ya, itu kita ada juga lengkap, ada kupat tahu. Nasi godok tadi pesan ya kita ya. Pesan. Nasi godok terus bakmi. Bakmi tadi bakmi goreng apa bakmi godok tadi? Bakmi goreng ya. Mas Adi apa tadi? Kupat tahu. Kupat tahu. Oke, berarti ada 3 menu nanti akan kita review ya. Gimana penampakannya dan rasanya. Dan di sini cukup laris ya. Nah, alamatnya di Bengkong Nusantara. Jadi kalau di sini juga terima pesan lewat WA diantar seputaran Bengkong di ini nomornya ya. 058 3421 8293. Buka 24 jam non stop. Nah, ini menunya sudah datang. Di sini apa ya, Kang? Toge. Nah, ada toge. Ada lontong. Ada lontong. Ada tahunya. Ada tahunya. Ada bakwannya. Oh, pakai bakwan juga ya? Pakai bakwan juga ya. Kuahnya pakai sambal kacang. Kuah kacang. Ini emang khas Magelang ya? Iya, khas Magelang. Magelang itu berarti daerah Candi Mendut itu ya? Borobudur. Iya, Borobudur, Candi Mendut ya? Mendut. Berarti kalau kita jalan-jalan sana pasti bisa nemu menu inilah ya? Iya. Oke, siap. Bedanya kuahnya lebih gelap. Di sana? Kalau di Magelang lebih gelap. Ini apa? Kuahnya itu ada asam. Asam. Gula merah ada gula merah? Ada. Gula merah ya. Berarti kayak pecel gitu? Atau gimana? Iya. Oh, nggak pakai kencur ya? Oke, siap. Nanti kita coba. Kecap nggak pakai kecap ya? Nggak pakai kecap? Kecup ya, pakai kecup. Pakai kecup. Pakai kecup, lebih enak. Oke, okay. Habis ini kita review gimana rasanya. Ah, ini menu kedua juga udah datang nih teman-teman. Namanya nasi godok atau nasi direbus. Jadi di sini apa ya, Pak ini? Apa ini, Mas Ferry? Ayam, telur. Aha. Coba coba kita buka dulu. Yang pakai telur. Oh ya. Ada telur. Ada telur. Ada kubis. Ada kubis. Ya, ada daun sawi. Oh, jadi ini bumbunya itu bumbu apa kalau apa kuahnya itu? Kayak tongseng. Tongseng ya, kayak tongseng ya. Oh, gitu. Iya.
Jadi dia apa nasinya itu dimasak dulu. Habis itu waktu masak kuahnya ini nasinya digodok sekalian gitu ya? Iya. Oh, oke, okay. Luar biasa. Oke, okay. Gimana rasanya Mas Ferry? Coba kita dulu. Coba di tes dulu. Ini Mas Ferry yang pesen nasi godok. Manis ya, luar biasa. Oke. Okay. Mantap. Ah, ini punya saya, ini udah datang juga. Nih, nah, ini adalah kupat tahu Magelang. Pakai telur. Nah, mana telurnya ya? Oh, ya ini telur potong ini. Nah. Ini ada telur. Ada bakwan seperti kata Mas Adi tadi, ada tahu. Coba kita rasa. Oh ya, tahunya rasanya seperti tahu. Cuman kalau bumbu kupat tahu ini, kalau kita rasa itu kalau di Malang itu seperti bumbu tahu, tahu bumbu ya. Jadi kalau tahu bumbu pes ya, mirip tahu bumbu, agak encer tapi. Jadi kalau di Malang itu ada menu seperti ini juga, namanya tahu bumbu, pakai seledri juga. Jadi ini rasanya mirip dengan tahu bumbu Malang, cuman dia kuahnya lebih encer. Nah itu. Dan ini emang di luar telur ini menunya vegetarian semua. Coba kita rasa. Luar biasa ya, enak. Rasanya luar biasa. Wah, ternyata nggak tersisa ini teman-teman. Luar biasa rasanya ini. Semuanya luar biasa. Jadi bisa ditumpah. Kosong. Berarti recommended sekali nih. Kupat tahu Magelang yang ada di Bengkong ini ya. Silakan datang ke sini untuk menikmati kupat tahu bagi yang asal Magelang dan sekitarnya. Kalau bagi saya orang Malang rasanya seperti tahu bumbu. Ya, Bes? Tahu bumbu kan, Bes? Tahu bumbu kalau di Malang. Cuma ya. Di sini encer. Encer ya kan. Luar biasa. Mantap buat. <Wow. laughs> Oke, itu aja review dari kita. Luar biasa. Oke, udah kenyang semua, kita saatnya pulang. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, ini tempatnya. Warung Kupat Tahu Magelang, Pak Harto. Oke, kita pulang dulu. Udah kenyang kita. Saya Misukan untuk Batam, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.